took off, booking it. Frank Omaha, pick me a kid, Rocco Peralta, passive ability to launch Hilo ASAP. Splashing at Baron Lane. Got 2 wins, 3 knots. Keep going, bro. Let's go down. We're making 10, so we could probably bring back 35 relatives. Sir. Yeah, I'll bring it down. We got some, a lot of white water out there, some 6 foot 12s. Whoa, it's getting close. Yeah, we have 31 knots sustained wind, topside, gust of 40. Whoa, splashed. Splashed. Mark bearing and range. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. UFO tidak hanya nyata, mereka mampu melakukan penerbangan yang menakjubkan dan sangat tertarik untuk bermain-main dengan fasilitas nuklir Amerika. Pernyataan itu diungkapkan mantan pejabat intelijen Amerika, Luis Elizondo, yang ditugaskan menyelidiki fenomena alien dan UFO atau Unidentified Flying Object. Berbicara kepada Washington Post, mantan Direktur Program Identifikasi Ancaman Dirgantara Tingkat Lanjut itu, atau AATIP, dia mengungkapkan bahwa UFO, atau siapapun yang mengemudikan piring terbang itu, terpesona dengan energi nuklir. Ada semacam persimpangan antara penampakan UFO ini dengan teknologi nuklir kita, dengan propulsi nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir, atau sistem senjata nuklir, ujar Elizondo. Dia menambahkan, pengamatan yang sama telah terlihat di luar negeri dan di negara-negara lain. Selain itu, UFO telah mengganggu dan benar-benar membuat offline kemampuan nuklir Amerika pada lebih dari satu kesempatan, dan melakukan yang sebaliknya di negara-negara lain, yaitu membuatnya online, tutur dia. Elizondo berbicara saat Kongres bersiap menerima laporan tentang UFO, atau menggunakan istilah yang disukai militer, yaitu aktivitas UAP, atau Unidentified Aerial Phenomena. Laporan tersebut, yang dipesan di era pemerintahan Donald Trump tahun lalu, dan disusun oleh Pentagon, tidak akan mengonfirmasi atau menyangkal bahwa objek ini adalah makhluk luar angkasa. Jadi, mereka tidak mengiyakan atau tidak mengingkari soal ada atau tidaknya UFO ini. AATIP dibubarkan pada 2012, dan Elizondo sebelumnya mengklaim para petinggi di militer berusaha untuk membungkamnya ketika dia pertama kali mulai berbicara tentang UFO. Sementara, orang-orang yang percaya soal UFO telah lama berpendapat bahwa UFO yang direkam di film sejak 1950-an adalah para pengunjung luar angkasa. Adapun pihak militer Amerika telah menyangkal dengan teori lain bahwa itu sebenarnya teknologi yang sangat canggih yang dikembangkan musuh-musuh Amerika. Elizondo tidak begitu yakin tentang penyangkalan pihak militer Amerika. Menurut dia, rekaman video yang ada menunjukkan teknologi yang bisa berada antara 50 hingga 1000 tahun di depan kita. Mereka dapat mengungguli apapun yang kita miliki dalam inventaris kita saat ini, dan kita cukup yakin musuh Amerika tak memiliki keunggulan semacam itu. Rekaman video itu, yang diambil oleh pilot militer, menunjukkan pesawat yang melakukan kemampuan fisika yang mustahil, mengalahkan jet supersonik, dan mengubah arah secara instan. Pentagon telah mengakui banyak dari rekaman ini asli, dan mantan Direktur Intelijen Nasional Amerika, John Ratzlaff, mengatakan awal tahun ini, pemerintah memiliki lebih banyak rekaman yang belum dipublikasikan semacam itu. Perubahan arah yang cepat membuat Elizondo bingung. Manusia dapat menahan gaya sekitar 9G, atau beberapa pesawat terbaik kita dapat menahan sekitar 16G, ujar dia. Objek-objek ini melakukan 300G, 400G, atau bahkan 600G di tengah penerbangan. Selanjutnya, mereka bisa terbang dengan kecepatan hypersonik. Sementara, teknologi hypersonik memang ada. Rusia telah meluncurkan beberapa rudal hypersonik misalnya. Tapi, pesawat ini dapat berbelok, yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh hypersonik terbaru yang dikembangkan oleh manusia, papar dia.
Lebih jauh lagi, UFO tampaknya memiliki kemampuan menyelubungi diri dari pengamatan manusia dan beroperasi di media apapun, baik udara, air, atau ruang hampa udara, tanpa mengurangi kinerjanya. Menjelang laporan Kongres tentang masalah ini, mantan Presiden Barack Obama, mantan Direktur CIA John Brennan, dan sejumlah juru bicara militer, semuanya telah memberikan komentar senada, yaitu, kami tidak tahu apa itu, tapi kami tetap berpikiran terbuka. Haim Esser, mantan Kepala Divisi Luar Angkasa Israel ini, mengklaim bahwa akhir tahun lalu, Amerika menandatangani kesepakatan dengan Federasi Galaksi Alien untuk menjaga keberadaan mereka tetap tersembunyi dan menghindari histeria massal. Ya, itulah sedikit cerita mengenai UFO. Memang kita tak tahu pasti objek apa itu. Tapi, yang perlu kita cermati adalah klaim bahwa objek itu suka atau tertarik terhadap fasilitas nuklir manusia. Entah itu reaktor nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir, maupun senjata nuklir. Dengan penanaman mindset bahwa UFO atau alien suka dengan nuklir, maka bila suatu saat ada fasilitas nuklir suatu negara diserang, dan ada foto-foto liar beredar, di mana ketika serangan fasilitas nuklir itu, terdapat objek mirip UFO, tentu UFO dan alien yang akan disalahkan, dengan dalih mereka tertarik dengan nuklir. Itu mungkin masih tak seberapa, tapi kalau UFO atau alien itu iseng meluncurkan persenjataan nuklir dengan alasan tertarik atau suka, dan rudal berhulu ledak nuklir itu jatuh di dekat rumah Anda, sudah tentu itu sangat berbahaya. UFO ini ada aliennya, atau hanya akal-akalan intelijen belaka? Berikan pendapat Anda.